Harga pasti Honda PCX lokal resmi diumumkan. PT Astra Honda Motor atau AHM akhirnya memberikan kepastian harga untuk model yang cukup ditunggu. All new PCX rakitan lokal. Banderolnya tak beda jauh dari apa yang sudah diberikan pada pengenalan model ini pada bulan Desember lalu. Tipe C dipatok seharga 27,7 juta. Sedangkan tipe anti-lock brake system dibanderol harga 30,7 juta di Jalan Jakarta. Tipe C sedikit lebih tinggi dari harga sebelumnya di angka harga 27 juta. Sebutkan anti-lock brake system yang harganya jauh lebih murah dari harga bekas sebelumnya di angka 32 juta. Kutip premium all new Honda PCX dengan desain yang canggih dan mewah ini memiliki 4 pilihan warna, yaitu Glamour Gold, Wonderful White, Brilliant Black, dan Majestic Matte Red. Keempat varian warna ini memiliki pilihan tipe C maupun anti-lock brake system. Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma mengatakan, all new Honda PCX telah menjadi mitra dalam pemenuhan gaya hidup, fashion, dan kebanggaan pengendaranya sebagai pionir skutik premium di Indonesia. Desain all new Honda PCX kini semakin mewah dan elegan serta dilengkapi dengan fitur yang canggih sesuai keinginan konsumen. All new Honda PCX buatan Indonesia yang tampil semakin mewah ini hadir dengan harga yang semakin terjangkau dan pilihan warna yang elegan serta fitur yang lebih canggih untuk menunjang konsep premium yang memberi kebanggaan bagi pengendaranya. Kata Inuma dalam peluncuran, AHM Sunter dengan mengusung mesin generasi terbaru 150 cm kubik FP dan memiliki konsumsi bahan bakar 45 km per liter berdasarkan metode pengetesan ECR 40 standar Euro 3 dengan mengaktifkan fitur. Sekian informasi tentang harga pasti Honda PCX lokal resmi diumumkan. Semoga bermanfaat.